Halo semuanya, welcome back to channel Flow Chris. Di video kali ini saya sedang berada di lapangan Asri Bumi Ayu, karena ini adalah pertandingan final ya guys ya, antara Win2G melawan Kaliera. Seperti apa keseluruhan videonya? Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman semuanya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar teman-teman semuanya mengetahui update video terbaru dari saya. Kita semuanya, izinkan kami dari jajaran kepolisian Polsek Bumi Ayu Baris Brebes akan membacakan maklumat Polri spesial tim pemain dari kedua kesebelasan. Demi kelancaran dan tertibnya pertandingan, kami mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara siapa melakukan pelanggaran, keonaran, mengganggu ketertiban, bentrokan, provokasi, dan tindakan kriminal baik sebelum pertandingan, saat pertandingan, dan setelah pertandingan sepak bola selesai akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Baik, Taruna Jawa 2 di tahun 2024 di mana laga final Kaliera berhadapan dengan pemain-pemain dari Borua Win2G. Sebelumnya untuk sebelah timur dan sebelah barat yang ada di dekat gawang untuk disterilkan. Terima kasih. Kepada dua-dua belah baik pemain-pemain dari Borua, pemain-pemain dari Kaliera di Karang Taruna Tahap 2 di laga final di mana pemain-pemain Borua diperkuat oleh Taryono, ada Reni, ada Anggi di situ di mana mereka sebagai juru serang. Adapun pemain-pemain belakang diperkuat oleh Sidang, ada Azhar, ada Riki di situ juga. Juga ada Roy, di mana dua kesebelasan pemain-pemain dari Kaliera di mana menuju ke final, di mana telah menumbang pelan 4-5 pilihan. Bola dihadapi di kaki pertama, di menit-menit awal babak pertama dimiliki oleh pemain-pemain dari Kaliera. Ada Roy, nomor punggung 18, di hadapi Taryono, nomor punggung Kaliera. Siapa yang akan dituju? Menerima datangnya bola masih dengan tenang. Pemain ada Ferry di situ jauh sana. Tidak, Taryono di situ ke tengah, datangnya bola masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain dari Borua, namun mendarat di kaki para pemain-pemain dari Kaliera. Kaliera menggembur tendang pertahanan dari arah kiri di mana dihadapi dua pemain, lolos saja pemain dari Borua, namun dicengkar bola oleh pemain-pemain dari Kaliera. Ke tengah datangnya bola diterima dengan baik pemain-pemain dari Kaliera. Ada kapten Jino nomor punggung 17, masih nomor punggung 22, lemah
namun masih dicekat atau ditahan namun gagal. Nazar Sujaja masih dengan tenang. Ada Reni Sujaja setelah datangnya bola masih dikuasai oleh pemain dari Kalimantan. Ada Roy di situ, hampir Roy melewati 2-3 pemain. Sebelum kerja bagus namun bisa diambil bola atau penyerahan tengah dari Korwa. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain dari Kalimantan, namun mendarat di kaki Sutro gagal. Sedikit umpan yang dilakukan oleh Azhar, lagi-lagi serangan dilakukan oleh pemain, namun masih bisa dihadapi bola di kaki para pemain-pemain dari Korwa. Di situ ada yang luar Kalimantan masih dibayang-bayangi dengan tenang. Namun masih dijaga ketat tendang pertahanan oleh pemain-pemain dari Korwa. Di hari Roy main dari Kalimantan, lempar bola masih dia isi bebas bola dari kalibur bergembur sementara di hadang 3 pemain lewati 2-1 3 pemain di mana tutup oleh pemain-pemain dari Kalimantan, namun bisa ditangkis oleh pemain-pemain dari penemuan dari Korwa. Pemain-pemain dari Korwa bola sendirian saja di situ, masih bayang-bayangi pemain-pemain dari Kalimantan. Di situ ada Robi, dan Robi ke tengah hancur ke arah timur di mana disambut dengan baik. Wow, di situ di mana pertahanan mereka melucuti bambu runcing untuk menyerbu dari Kalimantan, di mana Korwa menggembur benar-benar lalu sudur pojok sana, di mana masih dikawal ketat benteng penyerangan. Benteng ada batas masih bisa diterima di kaki para pemain-pemain dari Korwa, di mana mereka meluncurkan tendangan 4-5 pemain racik sekaligus dilas dengan tepat oleh benteng pertahanan Kalimantan. Apakah bisa melewati tendangan yang akan diluncurkan oleh pemain dari Korwa? 1-2-3 Korwa memiliki tambahan. Nomor 10 lepas saja kawalan ketat ke tengah, masih diambil alih bola dari ke belakang. Ada sang Robi di putungan samping, mana menyerbu dari beneng arah pojok. Lepas saja bola masih di 1-2-3 lebur pada pertahanan 1-2 dengan tenang. Ada Hengki sendirian saja di sebuah ada Ferry di depan, namun masih dijaga ketat oleh beneng pertahanan. Namun masih dibayang-bayangin, namun berendak mereka lakukan. Masih sayang mereka menyerbu benteng pertahanan dari AKP antar kota antar provinsi yang mereka tunjukkan. Masih pemain-pemain dari Korwa sendirian saja di PP 3 pemain dari Kalimantan, di mana melewati 1-2-3 melewati satu pemain. Masih dibayang-bayangi, namun masih dengan ketat penjagaan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Kalimantan. Masih dikasih para kau liarang di situ diselamatkan dengan baik. Beton Karang Taruna Cup 2 di tahun 2024. Mitra Pecindira, salam buat ibu mertua yang lagi nonton di situ. Masih sendirian saja pemain-pemain dari Kalimantan, masih dihadapi nomor punggung 17 Kalimantan menyerbu pindang pertahanan di situ. Dengan tenang ada Roy gagal, di mana terjatuh pemain dari Kalimantan. Ada Roy atau Anggi, di mana digagal pendek oleh pemain-pemain dari Korwa. Agak sedikit pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korwa kedua kebelasan atau ofisial, di mana sedikit terjadi kram di kaki para pemain dari pertama di kesempatan sore hari ini. Yang di pojok yang pakai kerudung biru mundur sedikit karena cantiknya kebangetan. Lagi-lagi di tengah-tengah lapangan masih dengan suasana di lapangan asli dunia. Darah katanya bola digoyangkan bola oleh kaki para pemain-pemain dari Kalimantan. Kembali menuju ada Karyono, terasa wayang baik di sini masih benar-benar ada galang rambu anarki menggembur pada pertahanan. Yang bayangi Ferry oleh pemain-pemain dari Korwa. 1-2-3 masih dengan tenang. Ada
dribbling oleh pemain-pemain dari Kalierang. 1, 2, 3 Kalierang. Ada Hengki menuju ke tengah, masih dua yang paling alih pemain ini. Namun salah paham kontrol bola yang dilakukan oleh pemain dari Porto, di mana dihadapi sesuatu hal di tengah-tengah lapangan. Berupaya dan terjadilah sedikit gangguan di kaki para pemain-pemain dari Kalierang. Main dari Porto. Namun tanding bahaya melewati bisa membentur tonekan yang dilakukan oleh di depan mulut gawang, di mana akan langsung di belakangnya bola kasih di kaki para pemain berjatuhan di kakinya, di mana kedua kesebelasan masih berada di tengah-tengah lapangan. Lagi-lagi kedua kesempatan baik pemain-pemain dari Korwa, pemain-pemain dari Kalimantan memberikan strategi dan staminanya dan ketaminya untuk menjalani penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kedua kesebelasan. Masih di kaki para pemain-pemain dari dua ini, di mana kesempatan yang mereka miliki, peluang yang mereka miliki. Dihadapi bola dari Kalierang, sudah dilakukan di kelas awal. Ke depan melalui taktik yang mereka tunjukkan, di mana mereka melalui seling yang mereka umpan. Masih sendirian saja pemain-pemain dari Porto ke tengah, katanya bola menuju ke sendirian saja pemain dari Rosulasa, di mana mereka menyambungkan talinya melalui kaki para pemain-pemain dari Kalierang, di mana dihadapi di suara Ferry memandu ke belakang dari Porto, dihadapi mendarat tepat di kaki para pemain dari Kalierang, menyusur ke arah timur, di mana sudah deras kaki kiri, namun sasaran genggaman bola timpanya di situ. Ada Roy dengan tenang kembali ke belakang di kaki Kalierang, kerja sama dengan baik. Nah, seri dari Kalierang mengebutkan pertahanan melewati dua pemain, namun gagal. Masih pemain-pemain dari Kalierang sendiri juga berdiri bebas di situ. Kalierang kembali menggembur pertahanan, ada Hengki kerja sama dengan Ferry. Ferry menuju ke arah menyerang, masih dihadapi dua pemain, ada Hengki ke tengah, datangnya bola di situ, namun kontrol bola. Kalau ada bola, siapa yang tuju? Tinggi bola, tinggi datangnya bola, masih ada dia di lantai bola. Lagi-lagi di situ, pemain-pemain dari Korwa ada saja. Masih kiri pandang, tempuran kembali dimiliki oleh pemain-pemain dari Kalierang, kerja sama yang bagus di situ. Ada Robi, ada Salman, ada Roy, namun gagal di kaki para pemain-pemain dari dikuasai, masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Yanuar, masih pemain-pemain dari Porwa, dimana keluar tantangan lemparan ke dalam dimiliki oleh pemain dari kaki atau sondekan atau tandukan yang akan diluncurkan oleh pemain Porwa, namun datar saja bola dimain dari penjaga gawang atau dari Porwa. Sedikit mengalami kesalahan atau di mana sudah dilakukan tinggi hadapi bola, masih dibeli pemain-pemain dari Kalierang. Halo bola, masih dua di situ, masih ditahan bola oleh pemain-pemain dari Jawa yang baik di situ. Ada Najar, ada Najar. Masih menipu benang pertahanan dari Porwa di hadapan dari Kalierang. Masih mendarat di kaki benang pertahanan dari Porwa, sudah dilakukan. Kepada yang terhormat untuk panitia, untuk acara istirahat akan diisi dengan bakti sosial menyambut datangnya tamu kehormatan kita untuk para anak-anak yatim piatu dengan hadiah total berbagai macam hadiah, diantaranya bisa duduk bareng dengan saya.
Mas, kami kerjaan Mas. Gimana kelihatan di kadang kadang yang buat tahun 2000 bagaikan nanti dilaksanakan oleh Karang Taruna bergerak di Kabupaten Mempiayu dengan hormat kepada dari pembicaraan jabatan Mempiayu ataupun yang mewakilinya dengan hormat untuk memberikan bakti sosial kepada anak-anak kita, anak-anak yatim-piatu. Dimohon untuk adik-adik yang lain minggir dulu ya. Dan siap-siap yang punya kupian dengan nomor 020536. Nomor undian atau dorpres yang sudah memegang kartu atau kupon. Undian 020536. Selanjutnya 020523. 020523. Selanjutnya 020608. 020-an. 021-668. Selanjutnya 02. Di mana angka 7 lebih berharga daripada angka 2, karena tujuanku membahagiakanmu bukan menduakanmu. Pemain dari kaliber nomor punggung 38 Parno. Center Luput Senata. Di mana sedikit terjadi di sebelah timur. Bukan dari lini belakang juga ada Sidan, ada Ashar, ada Nasar dan Wahyu. Di mana mereka pemain-pemain yang sangat di tengah-tengah lapangan dan juga pemain-pemain dari di mana diperkuat di depan ada Goni, ada Ferry, ada Salman. Di situ, ada para pemain-pemain dari Kalierang di babak kedua dilanjutkan kembali tengah-tengah lapangan. Bola dimiliki oleh pemain-pemain dari Kalierang di mana bermain di kandangnya sendiri. Kerja sama yang bagi, lepas saja bola masih bisa dihalau oleh Galang. Di situ masih Galang, kerja sama melebarkan sayapnya ke arah timur, luar, tinggi datangnya bola disambut. Di situ ada pemain dari Porwa, Alsa Andi masih gagalkan serangan di babak kedua, di mana akan meningkatkan permainannya pemain-pemain dari kedua kesebelasan masih dengan tenang. Lepas saja bola masih kosong oleh kedua namun di hadapan dua pemain pertahanan, dua pemain dari kedua kesebelasan masih ada para kedua yang hadapi bola. Siapakah yang akan menyambut datangnya bola yang akan diluncurkan oleh pemain dari Kalierang? Deras datangnya bola. Lagi-lagi Borwa sendirian saja teman. Para pemain-pemain dari Borwa di tengah datangnya bola, kerja sama yang ada pemain-pemain dari Borwa mengembangkan berdarah di sejumlah benar. Lagi lemparan ke dalam masih memiliki Kalierang. Jauh datangnya bola diterima dengan Borwa, berdiri tegak lurus di mana tidak ada kawalan, namun sekali dikawal mereka di bawah rumah musuh dan dilakukan terbuka lebar. Ini datangnya bola di situ, masih pendek datangnya bola. Ada Anggi di situ, kerja sama yang bagus. Ambra Pardo, kerja sama yang bagus. Itu pemain dari Indonesia di luar dengan ada Rogi di luar nama Anggi. Halo, ada Sandi. Anggi melewati tiga buat pemain, selebarkan sayapnya di situ. Ada Rogi, di mana pemain dari
sedikit mengalami di mana di menyentuh tubuh bola pemain yang dihadang oleh teman-teman dari Porwa, namun gagal di tekanan dari Porwa, dibantu di tengah, namun masih di kaki para pemain-pemain dari Kaliarang. Kaliarang di atas itu ada Randy, ada Salman di sini, Salman lagi-lagi mana kecil terjadi kesalahpahaman yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Porwa terhadap pemain-pemain dari Kaliarang. Di atas bola yang akan dibendung di PB, kerja sama yang bagus Kaliarang dari ke belakang, kerja sama yang bagus ada Salman di sudut di atas bola, masih sendirian saja. Kembali di kaki para pemain-pemain dari Kaliarang, gagal Kaliarang disambut oleh pemain-pemain dari Kaliarang. Satu dua ke tengah datangnya bola, masih deras namun umpan pendek, namun bisa diitlah olahraga semua seluruh dunia dan seluruh Indonesia, seluruh Nusantara masih memiliki bola oleh pemain-pemain dari Kaliarang. Di mana Salman main dari Kaliarang, ayo nomor 28 11 ya bola. Masih dengan dimiliki oleh pemain-pemain dari Porwa. Halo aja di pandu keluar. Nah, lemparan ke dalam. Dimiliki oleh pemain dari Porwa. Halo ada Taryono. Masih dipandu oleh pemain dari Saham di situ. Halo tadi ada Anggi. Anggi Sinawun bisa ditepat di sasaran, masih dikuasai oleh pemain dari Porwa. Masih di area saja. Menggembur pada pertahanan dari Kaliarang. Di halo kanan. Masih saatnya Taryono. Menanti serangan di atas bola. Namun pemain siapa yang akan menyambut datangnya bola? Tengah, namun mendarat di kaki para pemain dari Kaliarang. Ada beberapa player yang sudah ada masih bisa anggus, masih berbahaya. Dia bola sudah. Wow, lima masih galau di mana bisa disambut oleh pemain-pemain dari Porwa. Masih bisa dicuri bola oleh pemain-pemain dari Porwa. Dengan baik oleh pemain-pemain yang bertahan dari Kaliarang. Masih dikuasai Kaliarang, kembali mengebut dari pertahanan dari Porwa. Melalui ini kiri tengah saja di situ. Keras datangnya bola. Masih bisa disambut oleh pemain-pemain dari Porwa. Masih dikejar oleh pertahanan dari Porwa. Masih dikawal ketat. Ada Anggi Aji, Rabu, ada Mary, masih dikawal ketat oleh penempatan dari Windu Aji, di mana kerjasama masih diusung pojok sana, masih dilihat-lihat bola, masih dikaji para pemain-pemain dari Porwa. Porwa kembali mengumpul barang-barang, masih dikaji kembali dari Windu Aji, ada Tandu, kembali dikawal ketat, melewati 5-4 penjagaan yang ketat, umpan terobosan yang mereka lalui. Digagalkan oleh benteng pertahanan dari Kaliarang. Masih kemana dulu? Bisa tertekan oleh dengan ruang dari kiri dari Kaliarang. Namun lepas masih di kaki para pemain. Masih di lini ada serangan yang berdiri di bawah oleh teman pemain dari Kaliarang. Satu, dua, tiga. Apa yang terjadi? Selatan Porwa. Dari
menggembur permainan dari Porwa. Dari ujung sana sudah lakukan masih dengan pemain-pemain dari Kaliarang. 1-2-3 kerja sama yang bagus. 3 gol pemain-pemain dari Porwa. Lagi saltan lepas saja. Namun bisa ditandu oleh permainan dari Porwa. Porno. Ini saja kerja sama di situ. Nomor 28 masih pemain-pemain dari Kaliarang. Namun belum ada yang mengejar. Masih dikuasai di tengah. Bender pertahanan pemain-pemain dari Kaliarang. Di mana kesempatan masih Kaliarang masih di suasana ada Nazar Ras dapat yang bola lepas saja. Nah masih dihadapi bola, masih dihadapi bola oleh pemain-pemain dari Kaliarang. Masih bayang-bayangi diganggu oleh pemain-pemain dari Porwa. Masih pemain-pemain dari Kaliarang berkumpul pada pertahanan dari Porwa. Ternyata memang bisa dengan Azhar tanggung saja dari Porwa. Di mana bola dimiliki oleh pemain-pemain dari Kaliarang. Lemparan ke dalam. Porwa. Di mana tepat bola.